Okey, sekarang ni sawah padi dah mula masuk dalam peringkat membajak untuk tanaman semula. Ini sawah padi yang telah diusahakan. Kali ini diorang membajak lah untuk nak tanam balik. Beginilah keadaan sawah padi di sekitar kampung Perak. Dan menggunakan jentera memudahkan lagi melakukan kerja-kerja. Inilah keadaan sawah padi di sekitar kampung negeri Perak. Okay, ini adalah satu jentera yang digunakan ketika membuat semburan racun sama ada racun rumput ataupun racun ulat di sawah padi. Ha, beginilah dia punya mesin memudahkan kerja-kerja meracun. Dengan kelengkapan jentera, senang untuk melakukan kerja-kerja sawah padi. Okey, ini tempat semburan dia. Okay, sekian.